Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Sya'i al-Alim al-Allamah Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizba Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu taala amin. Babun la yatahharra sholata qabla ghurubisyamsi ini bab tidak boleh seseorang itu sengaja salat sebelum Surup matahari yaitu habis asar, jadi jangan sampai sholat di waktu matahari sedang surup. Nanti sampai udah lewat, baru atau dikit lagi surup. Ini maksudnya sholat sunat, bukan sholat wajib. Kalau oh, sholat wajib dia belum kerjain tadi ketiduran, ya wajib dikerjain. Makanya sholat asar jangan tarantaran, langsung kerjain. Iya, langsung kerjain. Jangan sampai entar entara. Kenapa? Karena Awal waktu rahmah, awal waktu adalah rahmah, disayang oleh Allah. Wa akhiruha magfiro. akhir waktu adalah ampunan. Ya. Awal waktu rahmah, akhirnya ampunan. Coba kita renungkan ini. Awal waktu rahmah, akhirnya renungan. Akhirnya ampunan. Jadi, kalau orang ngerjain sholat di awal waktu, dia dapat rahmat Allah. Orang kalau dikasih rahmat itu berarti apa? Dicinta apa enggak? Dicinta, disuka apa enggak? Disuka, kenapa dapat hadiah? Orang kalau dapat hadiah, disuka apa enggak? Disuka, buktinya apa? Itu dapat dikasih berarti sesuatu yang sangat dianjurkan, sholat di awal waktu. Apalagi sampai nungguin. Derajatnya tinggian lagi. baik nungguinnya di sini ataupun di mana ditungguin. Ditungguin waktu. Ya, baik di rumah dia ataupun di masjid, dia sudah siap dia. Sambil nungguin azan atau sambil nungguin waktu. Dia zikir dulu ya, ada waktu belum waktunya udah dia udah sudah tungguin. Itu makamnya tinggian lagi. Akhirnya ampunan, ya ampunan berarti apa? Tid, ya ampunan dimaafin. Berarti dia nggak diberikan hadiah oleh Allah, nggak diberikan rahmat, diampunin aja. Dan juga dia berarti apa? Punya salah. Kenapa? Ampunan, biasanya kan begitu. Tapi dimaafin aja sama Allah. Kenapa? Saking baiknya Allah. Dimaafin. Nah, kemudian juga kita renungkan. Pertama, di waktu pertama kita salat di tengah, salat di akhir, salat. Artinya semua salat juga. Kalau begitu bagaimana? Ya udah sembahyang di awal waktu. Kecuali di akhir enggak sembahyang. Dimaafin, Bard. Jadi di awal sembahyang, di tengah sembahyang, di akhir sembahyang yang mendingan di awal. Dan juga kelebihannya pula, kalau kita di awal, apa? Ya, kita bisa lebih tenang ngerjainnya. Dan juga disuka oleh Allah, disuka oleh makhluk. Kita sholat di awal. Sama kita ngaji di awal. Disuka itu semua. Guru suka, teman suka, malaikat suka, Allah suka. Di awal. Hmm. Bagaimana hadis Nabi? Wa bilai kala hadasana Abdullah ibn Yusuf. Kala akhmaruna malikun anafin an ibn Ammarah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yataharra ahadukum tidak boleh sengaja salah seorang di antara kamu fa yusalli inda tulu'i samsi lalu dia salat ketika terbit matahari wala inda ghurubiha Dan juga tidak ketika surup matahari. nggak boleh sengaja salah seorang kamu sholat ketika terbit matahari. Dan juga tidak boleh ketika surup matahari. Harus sudah lewat dulu. Ini menandakan bahwasannya semua ada waktunya. Lakukanlah sesuai dengan waktunya. Begitu semua. Hikmahnya semua ada waktunya. Kalau kita pengen sesuatu belum waktunya, ya Oki babi irmani, manis tak jelasai ankobla, hi Oki babi irmani. Ya pasalnya yang buru-buru akan sesuatu sebelum waktunya, maka dia akan diberikan ibad tidak mendapatinya. Jadi sabar. Pengen jadi orang kaya sabar. Kau buru-buru korupsi. Ya. ya. bukannya senang, ya. susah masuk penjara. Sama pengen jadi kiai sabar ngaji dulu. Gak bisa kalau gak ngaji. Sabar susah dulu ngaji dulu, berhina dulu apa sama guru kan. Iya, sabar. Sabar, insya Allah. Jadi ada waktunya, nanti dapat. Yang enggak sabar, baik dunia maupun Akhirat nggak dapat. Jadi sabar tuh senjata, 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 senjata apa pamungkas, bakal dapat pokoknya kalau sabar. Sabar. Tuh orang-orang masuk penjara tuh orang-orang nggak -orang sabar semua. Orang-orang sukses tuh orang sabar. Baik, Baik dunia maupun akhirat. Ya, kan ada yang sukses dunianya tuh sukses akhiratnya itu. yang baik-baik dan yang bukan baik istijrajnya ada oh ada sukses, sukses itu enggak baik itu sabar sabar Ini ngaji kan sabar ya capek nggak ngaji capek ya masya allah waktunya ngaji ngaji istirahat istirahat Sabar, insya Allah Allah akan berikan itu salah satu kunci pamungkasnya senjata pamungkasnya. Wabilahi <tik> kala hadas na Abdul Aziz ibnu Abdullah kala hadas Ibrahim ibnu Sa'din Ansari an Nabil Shiyabin Akhbarani Atha ibn Yazid al-Jundaiu annahu sami'a Abi Sa'id al-Khudri yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la salata ba'da subahi hatta tartafi as-syamsu tidak ada salat setelah subuh sehingga terbit matahari enggak ada salat setelah subuh jadi jangan salat sunat di situ ya jangan salat sunat ini yang ba'da asar setelah asar dan setelah ya subuh. Makanya enggak ada ba'di yang enggak ada ba'di enggak ada, Ba'dia, ada Ba'dia, dia. Habis salat asar enggak ada ba'di Habis salat subuh pun enggak ada ba'di Yang lain ada. Dia enggak ada. Ya, jadi jangankan salat yang lain ba'dinya aja masih enggak ada. <guluh> jangankan salat yang lain, pengen sholat apa istiqoroh, pengen sholat taubat, nggak boleh di situ. Pengen sholat hajat, nggak boleh di situ. Jangankan sholat itu, bak dianya aja nggak ada. Artinya dirinya sendiri aja Enggak ada tuh. dia asar, bak dia subuh enggak ada. Sampai begitu. Jadi semua ada waktunya. Ada waktunya ikutin peraturan Allah di sini Allah yang punya aturan ikutin peraturan siapa yang tidak ikutin aturan binasa apapun begitu siapa yang tidak ikutin aturan binasa ikutin aturan jangan solat jangan solat coba umpama nih ada orang solat abis asar enggak ikut aturan apa kata orang ngaji tuh begitu. Gitu. Ibadah kagak ngaji begitu tuh sembahyang-sembahyang aja. Walaupun benar mana? Padahal, sholat kodoh. Padahal dia itu salat kodo. Padahal dia itu salat kodo. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Gara-gara dia berbuat sesuatu di tempat yang biasanya kagak boleh. Yang biasanya enggak boleh. Padahal benar. Jadi oleh karenanya, oleh karena itu patuhi peraturan. Ini Allah punya aturan, jangan salat. Apapun begitu, dalam masalah apapun. Kita bernegara, atau patuhi peraturan negara. Oke Nabi itu sangat memesan kita untuk patuh kepada negara. Kepada ya kekuasaan sangat. Kalau kita ingin telaah itu hadis-hadis ya, hadisnya sahih-sahih alis Bukhari Muslim itu sangat sekali bahkan walaupun pemerintahnya orang Habasyah Habasyi orang hitam sekalipun jelek sekalipun kalau dia memerintahi sesuatu yang tidak maksiat tidak bertentangan dengan agama patuhin itu penting kita ya untuk mematuhi peraturan yang punya kekuasaan. Di sini Allah bikin peraturan. Patuhin. Insya Allah apa yang Allah perintahkan kita kerjain, insya Allah akan berdampak positif kepada kita. Dan kalau ada sesuatu yang dilarang oleh Allah kita langgar, berdampak negatif. Percaya itu. Ini itu. Artinya apapun yang Allah berikan, Allah perintahkan kepada kita, kebaikannya pulang kepada kita. Baiknya semua buat kita, bukan buat yang lain. Baiknya buat kita, enggak ada yang jelek, enggak ada. Semua untuk kemaslahatan manusia, kemaslahatan makhluknya, bukan buat Allah. Allah udah kaya. Jadi bukan juga bukan main-main. Ya, kita suka baca tuh zikir bagi sore ya, apa anna ma khalaqnakum abasa? Apakah kamu sangka ya? Kamu ciptakan kamu itu main-main? Lah, tidak. nggak main-main. Jadi Allah nggak -main. ada maksud tujuan ada apa maqasid syariah maksud maksud syariah buat siapa itu buat kita bukan buat Allah ya dia atur itu buat kita bukan buat Allah Allah sudah kaya wala salata ba'dal asri dan tidak ada salat setelah asar hatta taghiba syamsu ya sehingga sorup matahari udah waktu maghrib baru dah di sini ya hikmahnya buat kita adalah untuk mematuhi peraturan yang Allah sudah buat ini dalam sholat ikutin peraturan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga hikmahnya apabila kita ingin membuat sesuatu bikin peraturan kalau nggak ada peraturan nggak bisa. Jadi mesti ada peraturan sekecil apapun itu ada peraturan. Maka ya ketika kita buat yang punya sesuatu dia punya aturan, nah ya, insya Allah dia akan mencapai apa yang diinginkan. Allah akan berikan itu dan buat yang berada di dalam satu aturan itu bila mana dia patuhin insyaallah dia pun akan dia mencapai apa yang diinginkan akan selamat Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ya selamat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Hadatsana Muhammad bin Abdul